Hai semua, pagi ini aku mau ke pasar kaget, tapi aku cuma mau beli buah-buahan gitu. Aku beli salak Medan, kemarin beli 1 kilo langsung habis, jadi ini aku mau beli 2 kilo. Minta pilihin aja sama abangnya. Nampak kali lele ini. Terus melon setengah buah, jeruk 1 kilo aja. Yang kemarin tuh manis, jadi aku mau beli lagi. Terus aku mau beli brokoli untuk bekalan aku besok. Nah ini hasil belanjaanku di pasar, cuma sedikit. Brokoli segini lumayan mahal, 9.000. Terus melon 1,1 kilo. Salak Medan 2 kilo. Terus jeruk 1 kilo. Salak Medan ini kalau di toko buah gitu jarang banget ada. Adanya di pasar. Terus kalau nggak pinter milih, nanti dapetnya biasanya yang asem agak sepet gitu. Makanya aku selalu minta pilihin sama abangnya. Biasanya nanti dapetnya manis-manis. Nah kayak gini nih, tunggal. Terus warnanya putih ini biasanya manis banget. Terus jeruknya ini juga manis, walaupun ukurannya tuh nggak terlalu besar. Nah jadi ini yang aku beli di pasar kaget. Aku cuma beli buah-buahan, soalnya stok bahan masakanku di kulkas masih banyak. Selanjutnya aku mau unboxing paket yang baru dateng. Ini aku beliin anakku lunchbox set itu, kotak bekal makan. Soalnya kotak bekal makan anakku yang lama tuh karetnya udah lepas gitu, jadi kalau ditutup merembes gitu. Jadi aku beliin lagi, karena sebentar lagi mau pertemuan tatap muka terbatas sekolahnya. Dan dari sekolah disuruh bawa bekal dari rumah. Nih warnanya ungu, kesukaan anakku. Cantik sih warna dan gambarnya gitu, kesukaan anak-anak, cute. Dari Technoplus. Nah ini botol minumnya, ukurannya pas menurutku, 700 ml. Gak terlalu banyak, gak terlalu sedikit untuk anak-anak. Warnanya cantik, bahannya juga tebal. Ini tutupnya gak ada seal karetnya, tapi dia klaimnya leak proof. Dan udah aku coba, ternyata emang gak tumpah. Dan ini lunchboxnya, warnanya cantik, kalem gitu, terus bahannya tebal, BPA free, jadi aman untuk makanan, terus leak proof. Ini cuma satu ruang, tapi ada separatornya gitu, ukurannya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Untuk detail dan link pembeliannya, nanti aku cantumin di kotak deskripsi ya. Aku suka banget lunchbox set dari Technoplus. Dengan harga 37.000-an, ini worth it banget. Segini aja video dari aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel aku ya. Terima kasih.